Pada sidang media hari ini, Datuk Seri Ismail turut mengumumkan beberapa SOP bagi sambutan Krismas. Antaranya melibatkan upacara sembahyang di gereja dan amalan kunjung-mengunjung. Sambutan untuk kunjung-mengunjung dibenarkan pada 25 pada hari Krismas saja. Ya. Hari pertama lah, macam kita hari raya puasa hari pertama. Walaupun rumah terbuka yang melibatkan orang ramai, aktiviti caroling dari rumah ke rumah di kawasan kesemua kawasan adalah tidak dibenarkan. Pada 24 Disember, upacara sembahyang perlu diadakan bermula pukul 5 petang sehingga pukul 9.30 malam melibatkan dua sesi, diselangi dengan operasi sanitasi selama 45 minit. Manakala pada 25 Disember, upacara sembahyang perlu diadakan bermula 7 pagi sehingga 1.45 tengah hari melibatkan tiga sesi.